Cara-cara mengumpan rawai. Oke, teman-teman, berjumpa lagi kita di channel saya Isinerik. Oke, pada malam ini kita pasang rawai lagi, teman-teman. Dimana ada satu orang subscriber dari Sabah yang datang turun sekali merawai. Oke, pengetahuan teman-teman semua, subscriber ini dia berasal dari Lahad Datu, Sabah. Dan pada malam ini dia akan bersama-sama dengan kita untuk merawai mencari ikan baung. Ini kita lagi tengah umpan rawai. Kita gunakan rawai selam ya, teman-teman. Malam ini cuacanya bagus, cuma bulan ada timbul sedikit. Biasanya kalau ada bulan nih, dia punya sambarannya tuh kurang, tapi harap-harap ada cintanya, teman-teman. Istilahnya ada buruk tuh kalau itu. Oke, teman-teman, sementara menunggu rawainya, kita memancing dulu mencari udang gala. Ini kita sudah hampir sejam lebih ya, teman-teman, mancingnya, tapi sambarannya kurang. Mungkin keadaan airnya yang tidak sesuai. Oke lah, kawan-kawan, kita lanjut untuk periksa rawainya. Nah, siapa tahu ada cintanya. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita lihat rawai yang seterusnya. Ada. Nah, itu dia. Ada lagi. Baik-baik. Oke, mantap. Babon. Babon. Kita lihat lagi. Tuh, umpannya habis. Guys, ada rasa lagi. Tukar. Umpannya tukar. Ada lagi satu sana di ujung. Apa tuh? Ada lagi satu kan. Di ujung. Kita lanjut rawai seterusnya. Oke,
Oke, ini rawa yang terakhir. Kita tengok apakah hasilnya. Oke, umpannya masih ada. Pun umpan habis. Nya rawa yang terakhir ini tidak hasil. Umpan semua sudah kena makan. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah menonton dari mula sampai akhir video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman. Oke, sampai kita jumpa di video yang akan datang. Oke.